Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Andi Padriarian, mahasiswa Polbang Tanggoa jurusan peternakan, prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare. Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan, bukan hewan yang hidup di alam. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Pasal 22 tentang Kesejahteraan Hewan. Untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang 1. Tempat dan perkandangan, 2. Pemeliharaan dan perawatan, 3. Pengangkutan, 4. Penggunaan dan pemanfaatan, 5. Cara pemotongan dan pembunuhan. Selanjutnya adalah penjelasan 5 konsep animal welfare. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan. Apabila kebebasan tidak terpenuhi, akan memicu kematian ternak dan penularan penyakit hewan maupun manusia. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alamiah. Kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak tersebut. Penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak. Dan yang kelima, bebas dari ketakutan dan rasa tertekan dapat dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak. Selanjutnya adalah hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya yang sesuai dengan konsep by freedom. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya. Yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa yang sangat membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas. Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dapat terhindar dari penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu daging tidak rusak atau tidak memar dan luka. Daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Yang keempat, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, yaitu daging, telur dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Dalam usaha peternakan, kita mengenal yang namanya kandang closed house. Kandang closed house atau sering disebut dengan CH sudah termasuk menyediakan kesejahteraan bagi hewan, karena di dalam kandang closed house ada modifikasi, yaitu menyediakan suhu dan kelembaban ideal bagi ayam, sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan. Dan kandang closed house dapat meminimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak. Dan juga dengan adanya kipas angin atau tempat keluarnya udara yang ada pada ujung kandang dapat mengurangi gas amonia. Dan kandang closed house juga sudah dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih agar ayam broiler tidak mudah stres dan juga memudahkan pekerja dalam melakukan aktivitas di dalam kandang. Alasan saya memilih kuliah di Polbang Tanggoa adalah karena di Polbangtan kita bisa dengan mudah mempelajari banyak hal terkait dengan pertanian ataupun peternakan. Dengan kata lain, kita bisa mengembangkan pengetahuan kita di bidang ilmu peternakan
dan pertanian yang didukung dengan sistem pendidikan vokasi, di mana kita lebih banyak melakukan praktek lapang secara langsung di lapangan. Selain itu, di Polbangtan kita bisa belajar menjadi seorang wirausahawan melalui program-program yang dilaksanakan oleh kampus sesuai dengan tujuan Polbangtan, yaitu menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia usaha maupun di dunia industri. Itulah penjelasan tentang animal welfare yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.